Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini kita mau masuk lagi dalam renungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami masih dapat melakukan aktivitas kami untuk memperluas kerajaan Allah, mengasihi Allah dan sesama kami. Dan kami Bapa di pagi hari ini mencari wajah-Mu. Dan kami rindu renungan yang kami bacakan ini, renungan yang kami miliki ini, menjadi berkat bagi kami untuk sepanjang hari ini. Sehingga kami Bapak puas dengan Tuhan, bersyukur dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya membawakan renungan dengan judul Hati yang Bersyukur. Yang saya ambil dari firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal, dan tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang tidak, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabat-Nya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-Nya di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca firman ini, betapa baiknya Tuhan itu, pemazmur mengatakan hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan, dan sesungguhnya pun kita harus bermazmur seperti itu, karena pada saat itu Raja Daud atau pemazmur itu belum melihat penebusan yang nyata dari Tuhan, tetapi dia sudah mengungkapkannya dalam mazmurnya ini. Dikatakan, Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pengampunan kita lunas, dosa-dosa kita lunas, yaitu pada saat di kayu salib. Dan Daud, Raja Daud, sang pemazmur itu, sudah
mendapat inspirasi dari Roh Kudus bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik yang menebus segala kesalahan kita dan karyanya itu nyata dalam karyanya di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, Dia katakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengkotai engkau dengan kasih dan setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu yang terkasih, Raja Daud belum melihat dengan nyata bahwa Tuhan akan memahkotai kita dengan mahkota-mahkota kehidupan, mahkota dengan kasih setia dan rahmat. Raja Daud belum melihat hal ini, tapi dia dapat menginspirasi. Dengan mata sendiri, Raja Daud tidak melihat hal ini, tapi dia mendapat inspirasi dari Tuhan, bahwa Allah itu adalah Allah yang layak disyukuri, layak dipuji, layak disembah, sehingga hati kita haruslah bersyukur setiap saat. Mungkin Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak baik, atau hal-hal yang sepertinya tidak enak pada saat ini. Bagaimana kita mengaplikasikan firman ini pada masa-masa seperti itu? Tetap Tuhan mengatakan supaya kita bersyukur dalam setiap perkara. Bapak Ibu yang terkasih, ada firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28-30. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu yang terkasih, memiliki hati yang bersyukur adalah hati yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa kita untuk kita miliki. Nah, bagaimana kita memiliki hati yang bersyukur itu, Bapak Ibu? Caranya adalah kita harus berjalan bersama Kristus. Ada seorang penulis buku yang bernama, sebenarnya dia bukan menulis buku, tetapi orang lain menulis buku tentang dia. Dia seorang yang sangat besar pengaruhnya di abad-abad yang lalu, yang bernama Brother Lawrence. Orang menulis kisah hidupnya, bagaimana dia hidup di hadirat Tuhan. Hidup di hadirat Tuhan, atau hidup di hadapan Tuhan. Tentunya, itu bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita ini tidak lepas daripada penyertaan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita hidup di wajah Tuhan atau hidup di hadapan Tuhan, hidup di hadirat Tuhan, maka tentunya kita akan merasa tenang. Kita tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Tetapi Tuhan yang akan berperkara di dalam kehidupan kita. Dan hal itu digambarkan atau dilukiskan oleh kehidupan daripada Brother Lawrence di abad-abad yang lalu. Dikatakan bahwa kita itu dapat bersyukur dalam segala hal. Karena hidup dari Allah berarti hidup di bawah otoritas Allah. Allah yang mengendalikan hidup kita. Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu cemas. Sebab firman-Nya juga katakan, bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada level atau tingkatan di mana kita dapat hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam wajah Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan. Yang pertama supaya kita dapat bersyukur adalah satu. Itu level pertama, bahwa ketika keadaan terjadi pada kita, kita harus sadar bahwa itu Tuhan izinkan kepada kita terjadi bukan karena Tuhan jahat, tetapi melalui peristiwa itu kita tahu bahwa Tuhan hadir dan kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan meminta kita untuk bersyukur dalam hal itu karena firman-Nya katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi keadaan yang sulit sekalipun kita dapat bersyukur. Itulah hati yang bersyukur. Yang mengingat firman Tuhan tadi, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Mazmur 103 ini. Betapa hebat, betapa luar biasanya karyanya dalam hidup kita. Itu patut kita syukuri. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ada istilahnya kita aktif. Jadi ketika tidak ada pun terjadi masalah, kita ingat Tuhan kita itu maha hadir, maha kasih. Dan disitulah kita dapat bersyukur kepada Tuhan.
kita ingat firman-Nya, kita aktif baca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan, maka dengan renungan-renungan kita akan bersyukur, memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Lalu pada level yang ketiga ada istilahnya rasa bersyukur yang otomatis. Jadi ada situasi yang baik, ada situasi yang buruk, atau tidak ada situasi yang atau ada situasi yang tidak sepertinya biasa-biasa saja gitu Bapak Ibu, tetapi kita ingat untuk bersyukur karena Tuhan izinkan kita untuk hidup pada masa itu, dan kita mengerti bahwa tentunya kita berperan di masa itu, di detik itu, di waktu itu Tuhan mau melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, sehingga kita bersyukur bukan karena hanya kebaikannya, tetapi juga karena bagaimana Tuhan melakukan karyanya dalam kehidupan kita. Sebab Allah tetap bekerja dalam kehidupan kita, walaupun kita sadar atau tidak sadar, Tuhan tetap membentuk kita sehingga kita menyerupai Kristus. Jadi ketiga level ini adalah level yang kita harus tingkatkan dalam hidup kita, supaya kita sungguh memiliki hati yang bersyukur apapun situasi dan keadaan kita. Demikian Bapak Ibu renungan kita hari ini dari Mazmur 103 dan juga Matius 11 ayat 28-30. Kiranya Bapak Ibu diberkati dan bersyukur sepanjang hari ini kepada Tuhan apapun yang menjadi tantangan atau masalah dalam kehidupan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengerti bahwa hidup dalam dunia ini Bapa, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Dan kami tahu Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Itulah sebabnya kami bersyukur, bersyukur cita, dan selalu mengucapkan terima kasih kepada Engkau karena kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah renungan pagi hari ini membuat kami selalu bersyukur dan meningkat ucapan syukur kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.